Alenia udah sembuh, gimana sekarang? Ya senang. Saya kan senang kalau orang itu. Ambil dulu lu, kasihan lu. Ya, gimana? Raden, tapi katanya Cionis sempat ngurusin mobil ya. Apa? Sempat ngurusin mobil. Ngurusin mobil. Ya, mobil yang kecelakaan. Iya, yang keren di Caci Olive-nya. Menurut kamu gimana? Udah lu enggak usah bahas itu. Tapi benar, maksudnya gimana sekarang keadaan mobilnya dan kemudian dan lain-lain itu. Kok melihat pasang ini akhirnya Tuhan berkati dia. Jadi bucin itu gimana? Tambah lebih harmonis kok. Senang lah, maksudnya yang penting kedepannya benar lah gitu. Kita pengen lihat orang itu jadi lebih baik. Udah itu aja. Ketika podcast ada nasihat apa yang lu berikan? Nggak ada gua. Masukan buat Reni. Dari lama kali gua ngasih nasihat. Kagak ada. Gua cuman bilang kalau misalnya yang dia cerita itu seperti itu, yang dia cerita podcast gua udah. Yang penting lu bisa jadi lebih baik. Ini gimana kok yang semakin agamis juga, semakin sayang. Semoga bukan cuma pencitraan ya. Gitu, karena kan dia akan kena batunya kalau pencitraan. Saya doakan Randy jalan yang benar. Nggak perlu harus terlalu ditonjolkan sisi-sisi yang bagaimana, tapi perbuatannya yang benar aja gitu. Kok kenapa kita juga jangan ada pencitraan? Kenapa? Lu ngeliatnya gimana? Gue ngeliatnya emang masih tulus, bye-bye aja. Kurang tulus. Enggak, masih bye-bye aja. Aduh domba aja gue terus. Dari mana kamu? Pulang. Dari mediasi. Sorry. Oh dari mediasi ya. Ayo lewat sini ya. Oke, terima kasih semua.